ini bagaimana? Peluang cantik, akhirnya berjaya memecah kebuntuan di situ untuk Selangor. Rangel dengan jaringan gol yang ke-13 untuknya. Dan terbukti bahwa kehadirannya memberikan Selangor suatu situasi yang lebih menggembirakan. Ya, itulah kelebihan pemain ini. Kerana kalau beliau tanpa diawasi, tanpa dibayangi, dan sejujurnya macam kilat, beliau berundur ke belakang dan melepaskan diri beliau daripada kawalan Hairul Mokhtar. Dan terus dengan menggunakan input beliau menewaskan Fazli. Yang saya percaya terpaku di situ, di sebelah kanan. 1-0 Selangor di depan sekarang ini. Dari jaringan yang dilakukan oleh pemain yang sememangnya menjadi tumpuan, Paulo Rangel. Gol ke-13 untuknya bagi MSL 2014. Yamin. Oh, cantik pergerakan Adi Minansyah. Dia marah sekarang ini. Rangel ada di depannya, di tengah sekarang ini. Siapa dicari sekarang dari... peluang baik dan akhirnya begitulah jaringan dilakukan. Berjaya dilakukan di situ oleh Paulo Rangel untuk jaringan kedua bagi pasukan Selangor dari gerak bersama dengan Andi Firmansyah. Mengukuh kedudukan Selangor. Cukup bijak, cukup laju, cukup padu larian Andi Firmansyah tadi. Dan kita lihat bertapa longgarnya seketika benteng pertahanan di mana Mas Wandi terpaksa mengejar Andik Firmansyah. Ditengok sekali lagi hasil daripada Bunyamin di bahagian defensive third. Dan larian yang pantas, penguasaan bola yang kemas. Haswandi masih lagi mengejar tetapi tidak. Tetapi kebijaksanaan yang kita lihat, Paulo Rangel yang berada di belakang Marfi Balang, yang sekali lagi melepas pandangan daripada Paulo Rangel yang berada di situ tanpa dikawal menggunakan bijak insect tapping sebelah kanan dan meletakkan Selangor 2-0 di hadapan. Oh, cantik tempat tapping yang dilakukan oleh Paulo Rangel. Hantaran yang dilakukan oleh Andik. Itu adalah gol yang ke-14 yang dilakukan di dunia sekarang. Walaupun bola sepak tempatan kita tidak boleh mengabaikan. Andik mencari ruang. Syukur Yusuf memberikan kepada Paulo Rangel. Dan bagaimana serangan yang cuma dilakukan oleh Haswan Bakiri yang datang ke situ. Akhirnya dia berjaya melakukan jaringan gol. Ini adalah jaringan pertama yang dilakukan oleh Haswan Bakiri. Berjaya membelah pertahanan pasukan Sarawak untuk gol ketiga bagi pasukan Selangor. Kita lihat hasil umpanan daripada bahagian tengah yang menyebabkan umpanan yang padu dilakukan oleh Paulo Rangel dan larian Hazwan tidak berhenti dan terus mengecewakan dua pemain penting pertahanan. Walaupun kita lihat Hairul cuba menyekat beliau, tetapi larian beliau terus menyambung hantaran atau umpanan yang dilakukan oleh Paulo Rangel. Oh, cantik umpanan dari Rangel dan di situlah jaringan dilakukan oleh Haswan. Ini merupakan jaringan pertamanya untuk Selangor. Bawahnya dibawa dari Labuan pada menit ke-65. Ahmad Haswan Bakri